Itulah boy. Iya, bagaimana kok mandi kecil bas kamu? Sampoannya. Pakai sampo biar cantik kucingku. Ya, membelakang aja kak. Sempoknya boy kalau mandi ini. Pakai sempoknya anu kucing Maine Coon. Keramas, 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 keramas. 1 menit aja nih boy, udah bentar aja nih. Biar ganteng orang tuh mukanya tuh ganteng, dia karena sering mandi. Mana muka-mukamu dulu ya? Tuh deh 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 deh, sini-sini lah mukamu tuh. Nah, ini ganteng kan, ini kucing rajin mandi. Keramas, keramas, keramas boy, keramas nih. Cantiknya. Sebentar aja nih, 1 menit aja kalau mandi kucing. Habis itu selesai. Telinga, telinga mana? Astaga, telinganya orang masuk air, tapi enggak apa-apa. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oh iya dong, kau kan ganteng, harus rajin mandi orang ganteng tuh, biar banyak kucing klepek-klepek. Kau tuh sendiri kan kucing yang rajin mandi. Tanya bu boy kucing petani nenek 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 nenek. Ya ya, enggak kena telinga sudah, enggak kena. Ya ya, enggak kena telinga sudah. Sore semuanya, kita akan, kucing kita akan mandi. Ini namanya Musa. Kucing ini dulu, kucing dekil, kurus, banyak tai matanya, tidak bersih bulunya, tapi dia ini rajin mandi. Sekarang kita lihat bulunya tuh, tuh. Badannya juga bersih. Nah, matanya tuh, dia kan rajin mandi. Tidak takut air sama dengan boy. Dia memakai sampo ini. Kita mandikan dulu ya. Jangan takut air ya. Itu rahmat. Air itu rahmat ya. Kau berdoa sama Allah biar air ini bermanfaat bagi kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lari ya. Jangan kayak kucing-kucing lainnya. Kalau dimandikan tidak mau, makanya dia itu tidak imut. Kalau Musa kan suka mandi, makanya imut. Kita pakai ini ya. Sini-sini kau. Pakai sampo biar harum. Duduk. Duduk ya, begitu baru kucing pintar mandi. Bilang ke hey, teman-teman, aku mandi dulu sama bosku. Duduk, aku ndak takut air. Ntar dulu. Kasih bagus duduknya yang kayak duduk perempuan tuh kalau terima sembako. Nah,
sikit sudah ni. Jangan ribu ya, jangan bersuara kalau mandi ya. Wow, sudah cantik kucingku. Sudah cantik. Yes. Wah, sudah bersih nih. Wah, tambah ganteng kucingku nih. Coba lihat, wih gantengnya. Astaga, kucing petani sudah ganteng, panjang, besar lagi. Eh, masih ada ini air, sebentar ya. Kepala, bagian kepala. Nggak kena muka kok. Dikit lagi. Oke, guys. Ini hanya mandi sebentar ya. Yang penting basah. Tuh. Sudah. Ayo. Kita pakai handuk. Pagi semuanya. Boy lagi mandi. Boy mau berangkat ketemu mantan yang telah menyakiti Boy 9 bulan yang lalu. Boy mau pergi ke rumahnya mantannya, mau silaturahmi, mau maafkan kesalahannya, biar hati Boy ini tidak sakit lagi. Karena mantan Boy sekarang sudah punya anak 3. Mantan Boy itu cantik, makanya Boy ini harus mandi kelihatan segar dan tampan untuk menemui sang mantan. Mantan Boy ini meninggalkan Boy itu dulu karena Boy itu dulu waktu masih kecil, masih muda itu banyak jerawatnya, banyak noda hitamnya, makanya mantannya tidak suka kucing jerawatan. Putuslah mereka. Sudah berapa lama kau Boy? Sudah ada 1 jam kah? Sedikit lagi, betul, sedikit lagi. Baru kita pergi main nanti, main bola ya. Main peta umpet ya. Kalau sudah bersih, wih cantiknya Boy. Sudah mau bersih lagi. Dikit lagi. Jangan nakal lagi ya. Habis ini, tidur ya. Nggak, situ papan. Biar dingin kau. Panas-panas itu. Aduh. Aku bilang memang tadi, jangan main bola. Kau tadi berkelahi sama ayam apa? Ayam Bangko atau ayam Filipin? Tahu rasa kau. Aku bilang jangan lawan ayam. Kalau kau melawan kucing. Ayam pula ditantang. So hebat nih. Gara-gara aku ajari dia karat. Yang kudebu ya. Pada hari ini kucingku lagi mandi habis pulang kebun.
Ntar dulu kencingnya, kita kan mau mandi harus pakai sampo. Ini samponya, sampo harum. Diam kau ya, jangan ribut. Kalau kamu mandi harus diam biar cantik ya. Salah, biar ganteng ya. Matanya, coba kulihat matamu. Wah, cantik nanti nih. Keramas, keramas. Putar badan. Ya, gitu aja ya. Wah, pintarnya bisa mandi. Nanti aku belikan apa? Ayam goreng atau ikan bakar? Ayam ada ya? Makanya harus rajin mandi. Nanti habis mandi ini kita makan ya. Wah, coba kulihat harumnya. Ada sikat, sikat, sikat. Jangan, jangan lari, jangan. Kita mau mandi. Leher, leher, leher. Cantik hidungnya ini kalau bersih. Halo, bilang, bilang ke. Halo, aku mandi. Halo, bilang ke. Halo, kami mandi. Awas turun tuh. Aku ndak belikan ayam. Mau, mau. Mau. Habis pulang kebun harus mandi. Kalau ndak mandi ndak kusayang. Mau, mau. Mandi ya. Kayaknya jangan melawan. Awas, awas, cambuk nih. Kalau nakal ya awas. Nanti kita makan ayam juga. Ya, siapa yang rajin mandi banyak bagiannya ayam bakar. Jangan, kalau melawan dipukul. Ya sudah, cari, cari ku handuk. Kucingku habis mandi, badan masih bana, belum bersih nih. Itu mukamu, coba kulai, belum bersih. Wah, ini banyak begadang nih. Kulihat mata, mata.
Awas, belum selesai kau. Tunggu ya, cari handuk dulu, baru kau naik. Mari ku foto kau dulu, foto dulu. Lihat dulu kamera, lihat kamera. Ayo dulu. Nah, kita handuki dulu kucing. Selamat habis mandi.